firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 dimulai ayat 10 sampai ayat 20. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatanmu-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin.
Desakan demi desakan terus bermunculan dari banyak negara terhadap pemerintah Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Kabar, peristiwa, dan berita aktual dari seluruh penjuru dunia kami sajikan secara akurat. Insiden pelecehan massal di Cologne membuat kebijakan pengungsi pemerintahan Merkel jadi sasaran kritikan pedas warga Jerman. Kompas Dunia, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Setiap orang pasti punya keseharian berbeda. Nah, tidak terkecuali orang-orang terkenal ini. Segimanapun sibuknya kamu, kamu harus tetap menjadi istri yang melayani suami setiap saat, apapun itu gitu. Walaupun memang yuk, kita ikuti keseharian mereka seperti apa. Jadi mertua gue manggil gue abang. A Day With, setiap Sabtu pukul 11 di Kompas TV. Peristiwa hangat dan terbaru kami sajikan di ruang informasi Anda. Bersama saya Egi Fahrunisha, inilah Kompas News Medan. Kompas News Medan setiap Rabu dan Jumat pukul 4 petang di Kompas TV Medan. Kemana pun ku bawa,
peristiwa hangat dan terbaru kami sajikan di ruang informasi Anda. Bersama saya, Egy Fahrunisha, inilah Kompas News Medan. Kompas News Medan setiap Rabu dan Jumat pukul 4 petang di Kompas TV Medan. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Seyogyanya pemerintah tidak membebani rakyat. Presiden Joko Widodo meminta 5 pimpinan KPK baru mampu bekerja dengan baik dan berharap rakyat mendukung penuh pimpinan baru KPK. Saudara, demikian sorotan utama Kompas Pekan kali ini. Saya Nina Melinda. Kompas Sepekan. Setiap minggu pukul 7 malam di Kompas TV. Selalu ada berita di balik peristiwa dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan pun berlangsung tertutup. Mereka adegan dari proses pemesanan, berantas korupsi dan mencegah tindakan korupsi. Setiap informasi penting kami rangkum dalam Kompas Siang. Senin sampai Jumat pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Aquatic. Badminton. Tennis. Soccer. Boxing. Racing. Athletic. Kompas Sport pagi. Kompas Sport petang. Kompas Sport malam. Di Kompas TV. Thank you.
pernah terlambat bersinar. Kamu sungai mengalir, dan ku tautkan ke dalam kasihmu. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa Surgawi yang melampaui segala akal, kiranya dapat memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kembali kita mendengar firman Tuhan pada minggu kita hari ini, Minggu Kantate, yang tertulis dalam Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai ayat 18. Baiklah kita baca secara bergantian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ya. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Terima kasih untuk kita dan istimewa untuk Tuhan dan bagi semua pelayan-pelayan yang ada saat ini, termasuk saudara-saudari kita yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, grup dari TV Kompas.
hari ini kita sungguh berbahagia, yang terutama karena mendengar firman Tuhan, di mana kita telah baca tadi bahwa Petrus sempat disuguhi kalimat-kalimat yang tentu menggusarkan perasaan Petrus. Sebab Petrus telah mulai bekerja untuk semua orang yang ditemuinya, termasuk pembaptisan, baik pemberitaan firman Tuhan kepada semua orang yang ditemuinya, termasuk Cornelius yang bukan orang Yahudi. Maka mereka yang menganut agama Yahudi, Yudaisme, keberatan. Mengapa mereka yang tidak seiman, sepaham, sebangsa dengan kita, justru diperdengarkan firman Tuhan, bahkan baptisan kepada mereka? Menjawab serangan-serangan ini, maka Petrus menjelaskan bahwa dia telah melihat penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, orang lain. Peristiwa hangat dan terbaru kami sajikan di ruang informasi Anda. Bersama saya, Egy Fahrunisha, inilah Kompas News Medan. Kompas News Medan setiap Rabu dan Jumat pukul 4 petang di Kompas TV Medan. Sapa Indonesia pagi hari ini. Jadi konsepnya adalah kita tetap. Kami hadirkan berbagai informasi menarik di pagi hari Anda. Hari ini adalah Elvis Day. Tentunya disajikan secara fresh dan berbeda. Yang akan menjalani persidangan sengketa hasil pilkada 2015. Di saat kita lihat pembukaan Sapa Indonesia pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Peristiwa hangat dan terbaru kami sajikan di ruang informasi Anda. Bersama saya, Egy Fahrunisha, inilah Kompas News Medan. Kompas News Medan setiap Rabu dan Jumat pukul 4 petang di Kompas TV Medan. Visi, vision, yang mungkin kalaupun kita ada di sana, kita tidak dapat melihat yang dilihat Petrus. Apa yang dilihat Petrus telah kita baca tadi, sungguh memang mengherankan. Sehingga penglihatan Petrus ini boleh kita rangkum nanti menjadi beberapa topik-topik yang penting. Saya sungguh senang ketika ada berita TV Kompas Group yang meliput acara ibadah kita. Sungguh saya berbahagia. Namun dalam kebahagiaan itu sedikit timbangan saya berkurang saat ini. Mengapa berkurang timbangan saya? Setelah kami membicarakan di sermon bahwa grup TV Kompas akan meliput kita, saya sulit tidur tiap malam. Membayangkan saya akan tampil
disorot, diliput oleh TV Kompas. Yang tentu bersifat minimal regional. Kalaupun tidak nasional, nanti kita disiarkan. Tapi Sumatera Utara barangkali ya akan melihat kita. Opung saya yang di Tarutung dalam pandangan jauh akan melihat saya di Helvetia Perumnas ini. Ini yang disebut pandangan dari jauh bisa dilihat televisi. Petrus juga melihat dari tempatnya ke surga, melihat jauh. Saya meminjam TV Kompas dalam arti huruf. Sebenarnya TV Kompas adalah televisi Kompas yang berkaitan dengan koran Kompas. Saya pernah mengkhotbahkan Kompas itu, kalau Yohanes dalam uraiannya bobotnya seperti koran Kompas lah di Indonesia. Saya pinjam istilah TV Kompas untuk penjelasan khotbah kita. Petrus dalam penglihatannya, TV kita panjangkan dengan tema vision. Tema dari penglihatan Petrus akan kita jelaskan. Tema vision, TV. Minggu ini kalau kita baca di acara kita Minggu Kantate, berarti Kantate itu kita singkatkan dengan huruf K. Ketika Petrus berdoa di Yope, turunlah selembar kain dengan hewan-hewan berkaki empat dan lain-lain. Berdoa, bahasa opung kita yang martinuduhun di seberang adalah ora. Ini kan ora ini bahasa Latin. Orang Latin, orang Yunani, orang Yahudi, orang Arab adalah opung kita martinuduhun. Tapi mereka di seberang. Lihat Tarombo, itu adalah peparan opung kita Marhamaranggi. Jadi Kantate ora, bernyanyi dan berdoa. Ora kita singkatkan dengan O. TV KO sudah mulai nampak. Maka Petrus melihat harus bertobat baru bisa selamat. Diharapkan pertobatan. Pertobatan bahasa opung kita Marhamaranggi dari seberang adalah metanoia. Metanoia berarti sudah TV kom. Sedikit lagi ya, grup TV. Roh Kudus. Tadi ada di firman ini, Roh Kudus bekerja untuk memperbaharui, menuntun, menyelamatkan kita. Saat ini juga kita dituntun oleh Roh Kudus. Maka kur tadi, dari mulai remaja, PP, Ibu Teresa, bagus-bagus semua nyanyiannya karena Roh Kudus bekerja. Bahasa dari opung kita Marhamaranggi di seberang, penoima. Penoima, roh, angin. Bukan angin memiri, tapi angin Tuhan. Penoima.
awal dari Alfa, Alfa Omega, awal dan akhir. Maka Roh Kudus bekerja sebagai awal Alfa. Maka sudah TV Kompa tinggal sehuruf lagi. Soter keselamatan, penyelamat, Roh Kudus awal dari keselamatan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak selamat. Tema Vision TV Cantate, ora berdoa, metanoia bertobat, penoima Roh Kudus, Alfa awal, soter keselamatan, TV Kompas. Maka apa yang kita lihat dari Kisah Rasul 11 kita singkatkan dengan TV Kompas. Tema Vision Cantate, ora metanoia penoima, Alfa soter. Kenapa kita harus berkantate? Kantate artinya bernyanyi. Di samping nyanyian kidung jemaat yang meneduhkan hati kita, ditambah lagi dengan kantate dari grup kor remaja Bibi Ibu Teresia. Mari kita berkantate. Barangkali kalau kita setuju, tahun depan kita buat dulu di gereja kita malam kantate. Semua bernyanyi di sana, kor, vokal grup, solo, dan lain-lain. Khusus khotbahnya juga tidak verbal, tetapi diiringi dengan nyanyian. Kalau perlu kita undang kor-kor penyanyi-penyanyi dari di luar kita ikut bersama-sama dengan kita berkantate. Laporan orang hilang yang diduga terkait organisasi Gavatar terus bertambah. Seluruh peristiwa hari ini kami rangkum untuk Anda. Artinya tidak hanya terjadi di satu maskapai. Di mana titik lemahnya? Saat ini saya berada di dalam terowongan dengan lebar atau diameter 6 meter, saudara. Saya Friska Clarissa, selamat malam, selamat beristirahat. Kompas Malam, Senin sampai Jumat, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kami sajikan detail informasi penting untuk Anda. Tarik ulur digelarnya musyawarah nasional ini terus mengemuka. Pemerintah akan memeriksa lewat Menteri ESDM. Dalam mengikuti perkembangan setiap peristiwa di Indonesia. Kompas Petang, Senin sampai Jumat, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Setiap orang pasti punya keseharian berbeda. Nah, tidak terkecuali orang-orang terkenal ini. Segimanapun sibuknya kamu, kamu harus tetap menjadi istri yang melayani suami setiap saat, apapun itu gitu. Walaupun memang yuk, kita ikuti keseharian mereka seperti apa. Jadi mertua gue manggil gue abang. A Day With, setiap Sabtu pukul 11 di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Seyogyanya pemerintah tidak membebani rakyat. Presiden Joko Widodo meminta 5 pimpinan KPK baru mampu bekerja dengan baik dan berharap rakyat mendukung penuh pimpinan baru KPK. Saudara, demikian sorotan utama Kompas Pekan kali ini. Saya Nina Melinda. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 7 malam di Kompas TV. Peristiwa hangat dan terbaru kami sajikan di ruang informasi Anda.
Bersama saya Egi Fahrunisha, inilah Kompas News Medan. Kompas News Medan setiap Rabu dan Jumat pukul 4 petang di Kompas TV Medan. Mengapa perlu berkantate ketika Musa selamat dengan rombongan Israel menyeberang Laut Merah? Keluaran 15 ayat 1 dan 2 disebut, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita berkantate hari ini, sebab Tuhan adalah tinggi luhur yang memberikan kita selamat dari penyeberangan kematian, kuburan oleh Yesus Kristus. Baiklah kita berkantate bernyanyi, sebab Roh Tuhan telah menyelamatkan kita. Kalau Yohanes membaptis dengan air, maka Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Barang siapa yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan, maka ia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya wajah dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari saudara-saudari, dari anak-anak kami semua, bagaikan wajah yang cerah, penuh damai sejahtera, sebab selalu dia diterpa angin dari surga. Penoima adalah angin dari surga. Beda yang belum dibaptis, wajahnya agak sedikit tegang, sedikit menyeramkan, sedikit kita lemos bersama-sama dengan dia. Tetapi kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka wajah itu meyakinkan kita, aku ingin duduk bersama dengan ibu, dengan bapa, dengan anak-anak kami. Aku ingin mendengar nyanyianmu, sebab nyanyianmu adalah diiringi oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Apa yang mereka tuduh kepada Petrus, maka Yudaisme bersungut-sungut dan mengatakan, mengapa firman Tuhan disampaikan kepada Belbegu? Sebab Tuhan telah mengatakan akan menyelamatkan dunia barang siapa yang percaya. Maka firman Tuhan dan pembaptisan adalah untuk semua umat ciptaan Tuhan. Siapa yang rela dibaptis, siapa yang mau mendengar firman Tuhan, dia akan menjadi terbentuk menjadi manusia yang berkualitas, berpendidikan, pandai dan beriman. Bapak ibu saudara-saudari, bernyanyi adalah pujian bagi Tuhan, sekaligus adalah khotbah bagi orang yang mendengar, sekaligus adalah kesaksian bagi semua yang melihat dan mendengar. Kesempatan kita saat ini adalah luar biasa. Kesempatan kita untuk bersaksi di depan umum. Katakanlah, siapa yang nanti menonton televisi Kompas ini pada hari penyiaran peliputan ibadah kita GKPI Perumnas Helvetia Medan ini.
Apakah kita bertahan tidak boleh didengar orang lain nyanyian kita? Apa kita seprinsip dengan Yudaisme tidak boleh kita beritakan firman Tuhan kepada orang di luar kita? Harus diperbaharui. Ini yang disebut metanoia. Metanoia artinya bertobat atau memperbaharui. Perbaharui sistem, maka orang lain akan menikmati berkat Tuhan dan firman Tuhan. Jadi melalui penyiaran televisi ini nanti, mungkin di luar orang Kristen juga boleh menonton dan menikmati acara itu demi damai sejahtera dan keselamatan bersama. Saya juga sering menonton televisi saat siaran Muslim. Itu untuk perbandingan bagi saya. Maka sangat sering saya dengar khotbah dari Ustaz Zainuddin MZ almarhum. Untuk mendengar informasi dan perbandingan bagi kita, yakinlah. Baik dia tidak orang Kristen, baik orang Kristen akan menikmati acara kita hari ini yang diliput oleh TV Kompas, disiarkan untuk regional Sumatera Utara barangkali, atau mungkin nasional. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Maka semangatlah, mari kita bersuka cita. Tidak lagi hanya pelayan-pelayan firman untuk menyiarkan, untuk bersaksi, untuk seperti Petrus, tetapi sudah ikut grup dari TV Kompas. Tuhan memberdayakan semuanya. Ini kebesaran dan kehebatan Tuhan. Mudah-mudahan nanti ketika saya akan mengikuti ibadah lagi jam 11 sekembali dari sini di GKP Sampali yang jubileum, yang ibu-ibu para rekamis sedang di sana sekarang. Mudah-mudahan juga nanti sorotan TV bagi kami. Siapa tahu diundang TV, TV Kompas atau TVRI, pokoknya TV. Nanti ya, dua kali tampil lah ya. Dua kali tampil. Penampilan inilah berkat Tuhan bagi saya. Meskipun seperti saya katakan tadi, beberapa malam ini agak sulit tidur membayangkan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi kami berserta kebahagiaan. Saat ini ya Tuhan, kami telah memperdengarkan dan mendengarkan nyanyian pujian mulai dari kidung juga ya Tuhan, suara kur dari anak-anak kami remaja, Pipi GKP dan ibu-ibu Teresia ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kami. Dan biarlah ya Tuhan acara hari ini menjadi sajian dan konsumsi bagi yang melihat dan mendengarnya nanti ketika TV Kompas menyiarkan dalam acara Mimbar Kristen. Kiranya Tuhan menyertai kami hari ini. Tuhan kiranya memberikan berkat bagi TV Kompas sehingga mereka semakin Tuhan pakai untuk kepentingan dan kebesaran Tuhan dan kenikmatan konsumsi dari masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit sekarang, baik di rumah sakit, baik sudah di rumah pemulihan, juga kami yang hadir di sini, semakin Tuhan berikan kesehatan, semangat, damai sejahtera bagi kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.